Hari ini ada paket super jumbo. Ini isinya ada 3 box. Yuk langsung aja kita buka paketnya sekaligus kita unboxing. Let's go! Halo teman-teman pecinta Minibat WD, ketemu lagi dengan gue Roy S Putra. Di depan gue kali ini udah ada 3 box track 2 jalur yang baru aja gue beli dari toko online. Di sini terlihat ada gambar Minibat WD seri lama, ini modifikasi klasik banget. Dan ini ada gambar contoh tracknya. Satu box itu bentuknya seperti ini teman-teman. Di sini ada gambarnya untuk setup satu box. Dan ini kalau kita gabung ada 3 macam yang bisa kita pakai untuk track ini. Seperti apa isi dalam boxnya dan seperti apa bentuk dan kualitas track ini. Langsung aja kita buka sekaligus kita rakit. Nah ini dia teman-teman, nampak depan dari box track 2 jalur yang baru aja gue beli. Di sini ada tulisannya buatan Indonesia, jadi bisa dibilang ini ada produk Indonesia. Dan di sini ada gambar Minibat WD dengan menggunakan damper, jadi bisa dibilang track ini compatible dengan damper. Dan langsung aja kita buka isinya, seperti apa kualitas dan warna track ini. Oke teman-teman, di sini terlihat ada 3 warna yaitu biru, merah, dan kuning. Ini untuk track yang tikungan ini ada 2 warna yaitu biru dan merah, dan yang warna kuning ini adalah track pindah jalurnya. Kemudian ini ada sedikit kuncian untuk track pindah jalurnya. Langsung aja kita lihat seperti apa kualitasnya. Dan ini dia, ini adalah track tikungan. Seperti ini bentuknya, dan alasan gue membeli track 2 jalur ini karena bentuknya lebih ramping dibanding dengan track 3 jalur. Kemudian di sini terlihat ada di samping-sampingnya ini teksturnya sedikit lebih kasar ya teman-teman, supaya ban dari Minibat WD ini tidak slip. Untuk kualitasnya cukup lumayan, ini bahannya juga sepertinya cukup kuat. Nanti kita langsung aja pasangkan. Di sini bentuknya ada kunciannya, jadi ini nggak usah dipakai kunci samping, jadi langsung ditata seperti ini, sama dengan track gue yang dulu yang track 3 jalur, jadi bisa langsung dipasang tanpa ada pengunci lagi. Jadi seperti ini teman-teman posisinya. Nanti langsung aja kita coba, kita rakit. Oke teman-teman, langsung aja kita coba rakit setup track 2 jalur yang untuk satu box ini seperti apa bentuknya. Langsung aja, let's go.
Nah, ini dia teman-teman, track 2 jalur untuk setup 1 box standarnya seperti ini. Warnanya cukup bagus ya teman-teman, kalau kita pasang seperti ini cukup bagus, cukup indah dan juga cukup rapi. Dan langsung aja kita coba pakai Mini 4WD untuk track ini. Langsung kita test run dengan menggunakan Mini 4WD andalan gue, yaitu Proto Cyber Evolution yang udah gue modif untuk kelas STO Basic. Langsung aja kita coba di track standar 1 box. Let's go. Oke teman-teman, selanjutnya gue tambah 1 box lagi untuk gue gabungkan dengan track standar ini supaya tracknya lebih panjang dan juga kita pakai untuk setup yang lebih menantang. Langsung aja kita lihat bentuk seperti apa yang kita dapat dari 2 box track 2 jalur. Nah ini dia teman-teman setup yang kita dapatkan untuk 2 box track 2 jalur. Langsung aja kita coba dengan menggunakan Proto Cyber Evolution. Let's go! Oke teman-teman, selanjutnya gue tambahkan 1 box lagi untuk kita rakit supaya track ini lebih panjang dan seperti apa setup yang kita dapat untuk 3 box. Sama-sama penasaran, gue juga penasaran. Langsung aja kita coba. Let's go. Sayang sekali teman-teman, untuk perakitan 3 box track 2 jalur ini gue menemukan kendala, yaitu di bagian akhir dari perakitan track ini tidak bisa presisi teman-teman. Seperti yang kita lihat ini agak renggang, padahal warna sudah gue samain. Gue gak tahu masalah apa, mungkin teman-teman punya masalah yang sama atau teman-teman punya solusi. Yang jelas ini tidak bisa dirakit untuk 3 box dan hanya bisa dapatkan setup seperti ini untuk 3 box supaya bisa digunakan. Langsung aja kita coba menggunakan Mini 4WD untuk mengetes track seperti ini.
Oke teman-teman, ini adalah hasil laju dari Proto Cyber Evolution di track dengan setup seperti ini. Ini bisa dibilang bukan kepake semuanya ya teman-teman. Ini bisa dibilang cuma kita pakai 2,5 aja. Dan seperti ini lajunya cukup stabil ya, karena ini termasuk track untuk setup technical. Untuk tikungan dan pindah jalur, Mini 4WD bisa melaju dengan kencang dan stabil tanpa hambatan. Cukup rekomen untuk setup seperti ini. Oke teman-teman, kesimpulannya untuk track 2 jalur kita hanya bisa merakit seperti ini untuk 3 box dan hasilnya cukup lumayan memuaskan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, atau teman-teman mau nanya seputar tentang Mini 4WD bisa komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.